Kami hanya bisa mengucapkan terima kasih, nak. Ini kambing-kambing milikmu? Bukan. Milik Ibu Yun. Aku hanya mengembalakannya. Terima kasih atas pertolonganmu. Aku Tuan Cinta. Siapa Kisanak? Aro. Hendak kemana Kisanak pergi? Kemana saja kakiku melangkah. Tinggal di mana Kisanak? Aku seorang pengembara. Kalau mau, tinggallah bersamaku. Kalau kamu tidak keberatan? Tentu tidak. Mari ke tempatku. Kambing-kambing ini biar ku bawa. Siapa orang tua itu? Kijanggan Sakenge. Apa yang sedang dia lakukan? Mengajar. Kamu kenapa tidak ikut belajar bersama mereka? Tidak ada waktu. Aku sibuk membantu Kibuyu. Mari, Arok. Ki, kenalkan teman saya. Arok namanya. Dia baru saja menolong saya ketika ada para perampok ingin merampok saya, Ki. Bereskan pekerjaanmu itu dulu. Duduklah. Hebat kamu. Apanya yang hebat, Ki? Bisa mengalahkan para perampok. Aki jauh lebih hebat dari saya. Dari mana kamu tahu aku hebat? Padahal kamu baru saja bertemu denganku. Dan kamu belum melihat kehebatan apa-apa dariku. Aku sudah melihat kehebatannya Aki. Sudah melihatnya? Di mana? Di sini. Edan kamu. Aku tidak membuat kehebatan apa-apa di sini. Tapi kamu mengatakan sudah melihatnya.
Aki telah membuat sesuatu yang hebat. Aku kagum. Aku benar-benar tidak mengerti. Perbuatan hebat apa itu? Membuat atap ini. Edan. Benar-benar edan kamu. Membuat atap kamu katakan hebat. Pekerjaan ini sudah lama aku lakukan. Baru sekarang ada yang mengatakan pekerjaanku ini perbuatan hebat. Suatu pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari memang tidak terlihat kehebatannya. Tapi Aki telah membuat orang enak tidur, terlindung dari terik matahari, dari guyuran hujan. Apa itu tidak hebat? Siapa kamu sebenarnya, Arok? Saya hanya seorang pengembara. Silakan. Ki, boleh. Arok tinggal di sini, Ki. Boleh. Hei, Cita. Pesanku, kau harus banyak-banyak belajar dari dia. Baik, Ki. Iya. Jadilah sahabatnya, Cita. Sahabat yang baik. Jadi Ki Buyut itu bukan orang tuamu? Bukan. Dia mengangkatku sejak bayi. Sejak bapak dan ibuku meninggal. Maafkan aku kalau aku membangkitkan kesedihanmu. Tidak apa-apa. Sama sekali aku belum pernah mengenal mereka. Bapakku meninggal di saat aku baru lahir. Sedangkan ibuku di sana. Sekali lagi saya mohon agar ibu mau ikut dengan kami. Tidak, Soma. Ibu akan tinggal di sini saja. Ibu sendirian di sini? Justru bapakmu yang sendirian di sini bila ibu pergi. Karena ibu sudah berjanji akan menemaninya di sini, Soma. Saya sangat menghargai kesetiaan ibu terhadap bapak. Tapi saya tidak tega meninggalkan ibu di sini sendirian. Kenapa tidak? Ibu sanggup menjalani kehidupan ini sendirian. Dan ibu akan mendekatkan diri pada sang pencipta. Kalau begitu, aku akan sering datang menjenguk ibu di sini. Kamu tidak perlu, Soma. Berjuanglah bersama temanmu, Arok. Dharmakan baktimu untuk rakyatmu. Bila nanti kamu berhasil, tetaplah pada pendirianmu. Jangan turuti hawa nafsumu. Jangan silau terhadap harta bendana. Karena nanti dia akan memperbudak kamu, Soma. Iya, ibu. Soma, ibu bangga bila kamu gugur untuk membela kebenaran, nak. Arok, beritahu pemimpinmu. Ibu relakan Soma untuk berjuang bersama kalian, nak. Akan saya sampaikan. Terimalah ini, Bu. Mudah-mudahan bisa berguna untuk ibu. Kamu tidak perlu memberikan apa-apa kepadaku, Arok. Pergunakan saja untuk perjuangan kalian. Kami sudah mempersiapkan segalanya. Ibu pasti di sini butuh biaya. Kamu telah memberikan banyak kebaikan terhadap kami, Arok. Sedangkan kami belum berbuat apa-apa terhadapmu, nak. Kamu sungguh baik, Arok. Kami pamit dulu, Bu. Soma, jadilah kawan setia Arok, anakku. Baik, jaga diri ibu baik-baik.